Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Persija Jakarta telah mengungkapkan kondisi terbaru dari salah satu pemainnya yakni Osvaldo Hai. Seperti diketahui, Osvaldo sudah lama absen membela Macan Kemayoran. Hal ini dikarenakan pemain 24 tahun itu mengalami cedera. Osvaldo memasuki program pemulihan. Dokter Persija, Doni Kurniawan mengatakan sang pemain sudah melakukan MRI dan menunjukkan adanya perbaikan. Masih dalam tahap pengawasan tentunya. Kami sekarang meningkatkan fisiknya dengan meningkatkan intensitas program pemulihannya. Saat ini kami mengawasi apakah masih ada keluhan yang muncul dari Osvaldo. Osvaldo merasa kedua kakinya sudah semakin membaik. Ia sangat berharap bisa kembali bermain secepatnya. Sebab, dirinya memang belum mencicipi satu laga pun di musim ini. Untuk sekarang kedua kaki saya sudah lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Tentu saja saya ingin bisa bergabung latihan bersama yang lain dan bermain secepatnya. Doakan saja semua proses pemulihan berjalan lancar, ucap Osvaldo. Doni juga membeberkan kondisi dua pemain Persija lainnya yakni Raka Cahyana dan Maman Abdurrahman. Dia mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Raka saat ini masih dalam tahap perbaikan sendinya. Raka masih dalam perbaikan sendinya. Jadi sampai saat ini masih latihan fungsional. Penyembuhannya masih sesuai dengan target waktu, kata Doni. Sementara itu, Maman sudah mulai bergabung latihan bersama tim. Tentu masih terpisah di bawah arahan pelatih Persija Thomas Doll. Persija Jakarta diramaikan kabar bakal merapatnya seorang bomber. Sosok striker yang santer merapat ke Persija Jakarta mengarah kepada sosok Jean David Beaguel. Striker jangkung itu juga kedapatan pamit dari mantan timnya yang juga raksasa Liga Ceko, Victoria Plzeň. Untuk ganti posisi Abdullah Yusuf di Persija Jakarta, para Jackmania terlihat menyematkan komentar godaan dengan memberikan sambutannya kepada sosok Jean David Beaguel. Bahkan menurut Jean David Beaguel, ia saat ini masih tahap negosiasi dengan manajemen Persija Jakarta dan bakal resmi. Persija sukses mendatangkan Jean David Beaguel, maka ia akan berani dengan Ondrej Kudela. Sebab keduanya pernah membela klub yang berada di Liga Ceko, di mana Ondrej Kudela membela Slavia Praha. Jean David Beaguel saat ini diketahui sudah bebas transfer. Bahkan media Republik Ceko, 24 Kut News, pernah memberitakan Jean David Beaguel sedang diminati klub Indonesia termasuk Persija. Jika Persija ingin mendatangkan Jean David Beaguel maka Macan Kemayoran harus merogoh kocek cukup dalam. Adapun harga pasaran Jean David Beaguel saat ini dibanderol Rp34,76 miliar. Untuk tahap negosiasi Jean David Beaguel dengan Persija Jakarta saat ini sudah mencapai 73%. Jika Persija mendatangkan Jean David Beaguel, maka Macan Kemayoran akan memegang rekor pembelian pemain termahal di Liga 1. Setuju Jean David Beaguel ke Persija? Tulis komentar di bawah Jack dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih.